Lautan manusia berbaris di hadapan Ramzan Kadyrov, kepala Republik Chechnya, bersama dengan para petinggi Chechnya lainnya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 10 Oktober 2022. Tampak puluhan ribu manusia itu didominasi oleh para prajurit Chechnya yang siap bertempur di medan perang. Selebihnya merupakan para pejabat-pejabat negara. Mereka semua berkumpul dalam rangka upacara persiapan pemberangkatan ke medan perang. Terlihat upacara tersebut dipimpin oleh Ramzan Kadyrov. Tidak hanya para prajurit, seluruh senjata hingga kendaraan militer juga sudah siap dikerahkan ke medan perang. Kepala Republik Chechnya mengatakan dalam pidato singkatnya, "Tidak ada hadiah yang lebih besar selain kemenangan," ucap Kadyrov.